Bandar Aceh, Indonesia. Local time is 8 in the morning. For information, there's 1 hour time difference between Kuala Lumpur and Bandar Aceh. For safety, please remain seated. Usage of mobile phones not allowed until the seatbelt sign above you has been switched off. Do be careful when opening the overhead compartments before leaving this aircraft. Please check you have all your personal belongings, especially your passport with you. It was a pleasure serving you on board. We look forward to serve you again soon. On behalf of Arisha and the rest of you. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya, di sini dulu kena tsunami. Di sini selahnya ini daerahnya tenggelam nih. Satu tingkat tenggelam nih. Nanti ada toko di situ. Satu tingkat tenggelam. Jadi ya ini bangunan baru. Dapat di sini agak sedikit nggak rusak. Tapi kalau di belakang kita pergi tadi, nah itu udah habis. Habisnya. Nah, di sini air satu lantai nih, satu tingkat. Satu tingkat itu, ya? Okay. Itu satu tingkat yang begini. Saya yang nyata lihat tuh, karena kenapa? Nah, di sini air semua. Ini air semua. Ini 2 jam setengah hari masih ada air. Karena adik saya, nah ini satu lantai tenggelam sampah sampai di atas atap tuh. Sampai ada apapun di situ. Saya lihat tuh. Adik saya tengah bawa mobil angkot tu. Tenggelam di sini dia. Di nomor 4. Ya, nomor 4. Di sini tenggelam dia. Dari ujung sana tenggelam. Sangkut mau kereta ya. Di siang tu. Saya ambil itu siang. Sekitar yang petang dikira. Itu masjid besar. Itu masjid Baitur Rahman. Oh, 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 sepeda sangkut-sangkut di atas dulu. Ya, itu sepeda itu nggak dekat, tapi begitulah itu mungkin sepeda itu kan. Itu lagi mobil saya sangkut sama kayu. Begitu saya tarik sekitar jam 3, dia bilang kawan tuh, tu ada mayat tu. Oh, saya lihat orang Cina umur sekitar 14 tahun. Enggak ada orang pikir lagi. Tidak ada orang melinding saya tu bilang tu. Betul-betul saya kehilangan adik. Saya hilang enggak tahu di mana. Kehilangan adik. Nomor 3. Polis dia nak jumpa lagi. Tubuhku terguncang. Dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Orang semua ketakutan, yang hilang anak cari anak, yang hilang isteri, yang hilang suami. Masa tu macam petanda nak kiamat lah. Bahkan bila hari kiamat sesungguhnya, kita tahu seorang wanita yang melahirkan saja, dia tak fikir anak melahirkan. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita rasa. Sebab air kering, ikan banyak terdampar. Nah, jadi hanya dalam hitungan detik, air setinggi pokok kelapa, 45 kaki, 15 meter. Subhanallah, semua orang dalam kondisi ketakutan. Ada air laut, air laut, orang cakap. Jadi masa tu lari, semua berteriak, air laut, air laut naik. Kita cuma-cuma lari naik ke rumah tingkat 2. Jadi semua orang naik ke atas, air pun makin tinggi, sudah separas leher. Jadi sebab air makin tinggi, orang-orang yang tingkat 2 tadi tak lari lagi. Mereka semua berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin ini nih kali terakhir kita jumpa. Semua dalam kondisi pasrah, menangis. Mereka coba dengar apa jawabnya ketika ya ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari.
tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cerita tentang masjid besar ini, Masjid Baitur Rahman, yang ada letak di kota, di tengah kota Banda Aceh, dan dulu pernah diterjang tsunami pada tahun 2014. Sekarang masjid ini sudah besar, sekarang sudah ada payungnya seperti yang ada di Madinah. Kadang-kadang ada dibuka, kadang-kadang ditutup. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh.